Waduh. Mantap, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di channel Pisang Desa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam beraktivitas. Oke guys, kali ini kita akan memanen pisang kepok di kebun pisang tengah lahan persawahan. Seperti apa saja pisangnya? Let's go! Mantap, guys! Woi, ini dia, guys, pisangnya. Mantap! Mantap, matang pohon, guys. Ini dia, guys, pisangnya matang pohon, mantap. Saya bukan paranormal atau pelamar, peramal maksudnya, tapi saya bisa tahu kapan pisang itu tua dan kapan pisang itu matang pohonnya. Oke, mantap. Mantap, guys! Mantap!
Oke guys, ini dia pisangnya, 7 tandan yang kita panen. Dan saya pilih yang sudah tua-tua sekali, 1 tandan matang pohon. Yang lainnya beberapa hari lagi juga matang pohon guys. Mayoritas pisang di kebun ini adalah pisang kepok jenis kepok Tanjung. Kalau bahasa kerennya di desa Konoha adalah pisang kepok brojol. Ternyata ada kelebihan dari pisang kepok Tanjung ini jika dibudidayakan di lahan persawahan tadah hujan guys. Insya Allah di video berikutnya akan saya bahas mengenai kelebihan pisang kepok Tanjung dibandingkan pisang kepok biasa jika dibudidayakan di lahan persawahan. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.